para ilmuwan menemukan kumpulan planet asing yang memiliki kemiripan dengan planet di tata surya. Serangkaian planet tersebut berada di sekitar bintang terdekat, ditemukan menggunakan Very Large Telescope milik European Southern Observatory. Bintang yang dikenal sebagai L9859 tersebut berjarak 35 tahun cahaya dari Bumi. Diperkirakan ada banyak 5 planet yang mengorbit di sekitarnya, termasuk planet samudra, planet yang berpotensi layak huni, dan salah satu eksoplanet yang paling ringan pernah ditemukan. Selama pengamatan baru terdapat sistem ini, para astronom menentukan bahwa 3 planet memiliki beberapa jenis kandungan air. 2 planet yang paling dekat dengan bintang itu kemungkinan kering dan berbatu serta hanya memiliki sedikit air. Sementara itu, massa planet ketiga bisa memiliki kandungan 30% air. Hal ini menunjukkan bahwa eksoplanet tersebut memungkinkan mirip dengan beberapa bulan yang ditemukan di tata surya. Ketiga planet ini pertama kali ditemukan oleh para astronom pada tahun 2019 menggunakan misi tes NASA. Pengamat lokasi sebuah angkasa itu mampu mendeteksi eksoplanet menggunakan metode transit. Pengamatan itu digabungkan dengan metode lain yang disebut kecepatan radial. Cara ini memungkinkan para ahli untuk menentukan bahwa planet yang paling dekat dengan bintang L9859 memiliki setengah massa Venus, menjadikannya eksoplanet teringan yang pernah terdeteksi. Para astronom juga menemukan planet keempat dan petunjuk tentang potensi planet kelima yang tidak terdeteksi dalam data tes. Planet kelima itu mungkin berada pada jarak yang memungkinkan air cair terbentuk di permukaan. Ini dikenal sebagai zona layak huni bintang. Sistem planet ini adalah target ideal untuk teleskop luar angkasa James Webb JWST NASA yang dijadwalkan akan diluncurkan pada Oktober serta Extremely Large Telescope yang akan mulai beroperasi pada 2027.